Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan super pecinta hobi tanam, kita mau tengok tanaman anggur kita ya di belakang rumah. Ini ya kawan ya, kita tanam di belakang rumah kayak apa. Nah ini ya, ternyata ada yang kurang bagus. Ini adalah bibit anggur sisa ya kawan ya. Kita tanam saja di belakang rumah, karena di depan rumah sudah nggak ada tempatnya ya kawan ya. Nah ini lumayan juga ya pertumbuhannya. Ini umur sekitaran 8 bulan. Ini jenis Ninel. Ini ada beberapa varian ya kawan ya. Ini MF, sudah satu jari kelingking ya kawan ya. Dan yang situ trans ya kawan. Oke. Ini banana ya kawan ya. Banana. Dan yang sini ini Ninel lagi. Dan yang paling ujung sana Jupiter ya. Karena di sana kurang penyinaran matahari, jadi pertumbuhannya kurang begitu bagus ya. Jadi untuk tanaman anggur ini perlu sekali ya. Kita bisa lihat di sini, sana itu sebelah timur. Dan kalau timur itu terhalang tembok kalau pagi hari. Jadi kurang begitu dapat untuk sinar mataharinya. Dan yang pinggir sana itu sebelah barat ya. Itu kalau sore yang sudah tidak kena sinar matahari lagi ya. Jadi termasuk minim juga untuk penyinaran mataharinya. Umur bibit ini bervariasi ya. Yang paling tua tiga ini. Ini yang Ninel sama yang MF sebelah situ. Itu yang paling tua umur 8 bulan. Dan yang kecil ini adalah tambahan ya. Sisa dari perbanyakan varietas di tempat kami ya. Karena di depan sudah penuh, kita tanam di belakang rumah ya kawan ya. Dan pohon anggur ini sama sekali tanpa perawatan ya kawan ya. Ini bisa lumayan ya kawan ya. Besok kalau sudah siap untuk pembuahan, mau kita pupuk ya, kita rawat dalam pembuahannya. Di sini sulur-sulurnya ini panjang ya kawan ya. Ini menandakan bahwasannya tanaman anggur kita termasuk subur ya, walaupun tanpa adanya perawatan. Dan pohon anggur kami yang di pinggir-pinggir itu dua, yang kurang begitu subur, yang minim penyinaran matahari, kurang begitu subur ya pertumbuhannya ya. Di sini kita dapat simpulkan bahwasannya sinar matahari sangat penting bagi pertumbuhan tanaman anggur. Yang ini harol ya kawan ya, harol ini. Kalau yang ini trans. Beginilah kondisi tanaman anggur kami yang kurang begitu subur karena kurang perawatan. Dalam kondisi tanaman kami dapat kita simpulkan bahwasannya tanaman anggur ini harus pertama perawatannya harus intensif ya kawan ya. Harus rutin pemupukan, harus rutin penyiraman
untuk mendapatkan hasil yang bagus. Dan yang kedua, kesimpulan kita adalah pentingnya penyinaran matahari pagi dan sore ya. Itu kecukupan sinar itu sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman anggur ya kawan ya. Itulah catatan dari pengalaman kami yang mungkin bisa menambah pengetahuan kawan-kawan semua ya, bahwasanya tanaman anggur memerlukan perawatan yang ekstra ya kawan ya. Ini sisa dari bibit saja ya. Ini MF ya. Kalau kita pengen pindah bisa kita dongkel ya besok ya, atau dijadikan cutting ya. Oke. Ini tanpa dipupuk, tanpa disiram ya kawan ya. Sekian sharing pengalaman kami tentang pertumbuhan tanaman anggur kami ya, tanpa perawatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.